Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya pasti anda pasti kenal dengan produk yang berada di depan saya ni. So, ini adalah turun saji. And fungsi turun saji adalah untuk menutup makanan daripada serangga dan juga binatang-binatang lain lah. Selain pada itu, kita juga boleh gunakan sebagai hiasan ataupun aksesori. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan turun saji ni dibarisikan dengan pelbagai material ataupun bahan lah. Contoh kita tengok yang sekarang kita tengok nampak turun saji bertingkat yang menggunakan plastik ataupun steel, besi kan macam tu. So pada hari ni saya akan mengajar anda semua cara-cara untuk membuat turun saji menggunakan bahan asas rotan. Okay. Sebelum tu, saya akan memperkenalkan teknik-teknik yang akan kita gunakan untuk proses ini. So, tengok ya. Di sini kita gunakan teknik tapak bulat. Anyaman jalin 1, anyaman pintal 3. So, ini pun anyaman jalin 1 berbalik semula kepada anyaman pintal 3. Anyaman pintal 1, anyaman pintal 3 dan seterusnya pemati anyaman kita akan gunakan pemati lipat-lipat. Ukuran yang kita akan gunakan untuk bagi tudung saji ini ialah tinggi 15 cm dan untuk pembukaan tudung saji sebanyak 30 cm. Okey. Sebelum kita memulakan proses pembuatan tudung saji, so saya akan memperkenalkan peralatan dan juga bahan yang akan kita gunakan. Pertama, peralatan yang pertama kita ada penyembur air. So, fungsi penyembur air ni kita gunakan untuk melembutkan rotan. Maknanya setiap kali proses kita nak menganyam ataupun menjalin, kita perlu membasahkan rotan, sentiasa basahkan rotan tu. So, ini adalah sesiku L. So, untuk kita mengukur, mengukur saiz. Pita pengukur sama berfungsi untuk mengukur saiz. So ini adalah penyucuk ais. So fungsi penyucuk ais ini kita gunakan untuk memudahkan laluan apabila kita nak menambahkan anak tiang. So ini adalah gunting. Gunting fungsi untuk memotong, memotong lebihan rotan ataupun kita gunakan waktu kerja-kerja proses lah. Ini adalah pisau. Fungsi pisau ni untuk memotong dan juga kita meraut, untuk meraut. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan adalah rotan. So di sini adalah untuk tiang. Kita gunakan rotan puluh 2.5 mm. Sepanjang 60 cm. Sebanyak 13 batang. Dan ini adalah rotan untuk kita tambahkan tiang. Sepanjang 30 cm, sebanyak 26 batang. Okey. Yang ni kita gunakan rotan 0.6 mm. Yang ni untuk kita jadikan dia sebagai tangkai. Jadi anda semua perlu menggulungkan menggulungkan rotan 6 mm ni supaya apabila proses kita membuat tangkai tu dia dah jadi apa gelung, mudah. So dari segi ni kita saya menggunakan rotan 30 mm. So kalau anda dekat rumah tu bolehlah pakai apa-apa seperti kayu bulat pun boleh gunakan. Okey, di sini kita ada rotan 2 mm yang berwarna dan juga natural. So ini adalah kita gunakan untuk proses menganyam dan juga melilit. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat tapak bulat. Okey, untuk proses yang pertama anda perlu mengambil rotan tiang yang berukuran 60 cm tadi dan basahkan dulu. Macam saya kata tadi, air ini berfungsi untuk kita melembutkan rotan. So, kita nak mengelakkan daripada proses apabila kita proses kita membuat tu rotan tu patah ataupun
reput lah. Kemudian bahagikan kepada dua, iaitu kepada 6 batang dan juga 7 batang. Kemudian letakkan 7 batang di bahagian bawah dan 6 batang di bahagian atas. Pastikan ni kedudukan tengah, betul-betul tengah. Okay. Nampak dah dapat macam ni. 7 di bawah, 6 di atas. Dan kita ambil rotan penganyam, semburkan dengan air. Untuk rotan penganyam ni, kalau seeloknya, anda boleh gunakan badi ataupun bekas lah untuk kita rendam dulu. Ambil hujung rotan penganyam, letakkan di bawah rotan yang 6 ni dan lipatkan. Kemudian lilit pada rotan yang 7 tadi. Pastikan tidak bertindih, tiang-tiang tadi tidak bertindih. Lilit ikut arah jam sebanyak 2 pusingan. Dan pastikan kedudukan ni bila kita lilit tu, tiang tidak bertindih dan keadaan apa ni, rotan penganyam ni dia rapat dan kemas. Okey. Nampak ? Dua di sebelah ni, dua. Belakang pun dua. Sentiasa kena basahkan rotan tu. Kita akan buat pecahan tiang. Kita akan pecahkan setiap dua helai, dua batang tiang ni. Sambil tu kita akan jalin lah guna rotan penganyam ni. So tengok yang ni, yang langkah pertama. So ni kita akan gunakan teknik jalinan anyaman satu. Kena pecahkan tiang ni kepada dua kan, secara selang-seli atas bawah. Untuk kita rapatkan tiang ni, anyaman ni, anda perlu kepakkan tiang tapak ni supaya dia rapat. Okey, tengok. Dekat sini kita ada sebatang. Macam mana kita nak jadikan dua? Kita curi yang belah sini pula. Pastikan dia akan jadi dua lah semasa proses pecah tiang ni. Okey, dah siap satu pusingan. Teruskan. So kita kena buat proses ni sampai ukuran diameter ni mencapai 10 cm. Kalau agak rotan anyam ataupun rotan tiang tu keras, anda perlu sembur dengan air lah. Kena kepakkan rotan ni supaya dia rapat. Untuk buat proses ni dia tak susah. Cuma bila pusingan pertama dan yang kedua tu, anda kena betul-betul rapat. Nanti bila proses jalinan yang ketiga, dia dah mudah lah. Sebab kita ikut je atas bawah. Dan apabila jalinan yang ketiga, seeloknya anda perlu letakkan di atas meja ataupun pelapik yang rata lah. Sebab kita nak tapak tu rata dulu. Dan semasa menjalin, anda kena pastikan tiang tu biar dia punya jarak tu sama bila kita kembangkan tu. Buat sampai 10 cm. Okey, kenapa tapak ni kita kena rapat? Kita tak nak nanti kan bila siap je tudung saji kita tu, dia akan nak berongga ataupun berlubang. So serangga mudah masuk. Sebab tu kita perlu rapatkan. Okey, tengok cara untuk kita mengukur. Kat sini. So tadi kita nak 10 cm. 10 cm maksudnya diameter. So kena ambil daripada tengah. So dekat sini. So jauh lagi lah kita nak buat. Bukan ukur sebelah ni. Kalau 10 cm sini, 10 cm sini dah jadi 20. So kena ambil tengah ni, diameter 5, sebelah ni 5, sebelah ni 5. Okey. Sekiranya
rotan anda pendek, tak sampai lah mana kita nak sambung. So, tengok ni saya tunjuk contoh. Sekiranya rotan tu pendek dekat sini, tapi anda masih perlu melilit. Cara untuk kita menyambung, cuma perlu letak di hadapan rotan yang kita potong tadi, yang pendek lah. Pastikan rotan tu duduk di sebelah bawah. Ni. Jangan letak macam ni. Dia mesti duduk di sebelah bawah tiang. So, kita ambil yang rotan penganyam yang baru, letak di bahagian depan. Dan kita teruskan melilit. Okey, nampak. Kalau kat sini kita nampak dia mungkin akan tercabut ataupun tertanggal lah. Tapi cara dia, okey, biarkan dulu yang tu. Awak anyam dulu. Satu pusingan. Okey, ni tempat yang kita sambung tadi. Apabila rotan ni sampai kat sini, nampak dia akan rapatkan yang rotan tempat yang mana kita sambung tadi. Okey, itu cara dia. Okey, kita dah sampai 10 cm. Sekarang kita perlu potong. Pastikan potong bahagian bawah. Okay, sekarang adalah proses untuk penambahan anak tiang yang tadi kita ada potong tadi, yang berukuran 30 cm, sebanyak 26 batang. Sebelum kita nak menambahkan anak tiang, setiap rotan ni kita perlu potong serong bagi mudahkan proses memasukkan anak tiang. Okay, lupa saya nak ingatkan, semasa kita menggunakan gunting, kenalah berhati-hati supaya mengelakkan kecederaan. Lepas kita guna gunting, kita perlu tutup balik untuk safety lah. Untuk proses penambahan anak tiang, kita akan menggunakan penyucuk ais. Penyucuk ais ni ada banyak jenis, ada yang panjang, ada yang pendek, terpulang. Cuma sewaktu kita nak gunakan ni, kita kena berhati-hati lah. Sebab tajam kan. Elakkanlah untuk kalau kita nak bergurau dengan kawan tu semasa proses pembuatan ni. Okey. Anda perlu okey. Menyucuk untuk kita buatkan dia punya ruang ataupun lubang untuk kita mudahkan masuk anak tiang tadi. Okey. Masukkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya beritahu kita kena cucuk di sebahagian, kita kena tambah tiang di sebelah kiri ataupun kanan. Sebenarnya dia tak kisah, anda perlu boleh tambah di sebelah kanan ataupun kiri ataupun di bahagian tengah. Tapi untuk mudah kita tambah sebelah kanan dan kiri lah. Pastikan susuk tu biar dia ke dalam. Jangan kat sikit sangat kita susuk tu. Sebab takut nanti bila proses kita menganyam dia tercabut. Okey. Sekarang kita dah siap menambah anak tiang di setiap kiri dan kanan. Jadi kita perlu semburkan air tu untuk lembutkan dia. Okey. Seterusnya kita akan gunakan jalinan anyaman pintal 3. Satu pusingan. So, untuk jalinan pintal 3 ni kita perlu menggunakan 3 helai rotan. Okay, untuk mudahkan kita ni, kita selitkan. Sekarang kita nak buat proses pecah tiang kepada 2 batang. Tapi kita gunakan teknik pintal 3. Tengok kita dah selitkan bahagian kiri, tengah dan hujung. So, untuk kita pecahkan tiang okay. Langkah pertama, ambil rotan yang paling hujung sebelah ni. So, kita kena langkah 1, 2.
putihkan kat bawah. Tu kita ambil lautan yang tengah ni. Ni satu, dua. Okey, ni. Satu. Ni satu, dua. Langkah. Pastikan tiang rapat, anyaman tu rapat. Okey. So dah siap satu pusingan. Anyaman pintar 3. Sekarang kita perlu memotong, memotong lebihan ni. Pastikan potong di bahagian bawah. Okey, sekarang kita nak buat proses membentuk, membentuk permukaan turun saji. Kita kena melengkungkan ni, So untuk proses menganyam dan melentur, kita akan menggunakan dua warna, satu warna natural dan juga warna yang rotan berwarna lah. So, anda perlu musingkan tapak. So nampak tadi bahagian yang kita potong dan lebihan yang kita secantum tadi kan? Dekat sini. So permukaan ni mesti duduk di bahagian dalam. Untuk proses kemasan nanti kita akan buat waktu akhir lah. Okey, setelah kita terbalikkan tadi bahagian tapak tadi kan? So kita perlu menganyam. Sekarang ni adalah proses pembentukan, proses awal pembentukan badan, badan turun saji tu. Okey, kita memerlukan rotan natural dan juga rotan berwarna lah. So kita akan menggunakan dua helai rotan lah. Kita akan menggunakan teknik jalin satu. Okay. Cuma selitkan saja bahagian ni, ujung pada rotan tu. Kita selang selikan atas bawah jalan satu. Okey, rotan warna ni kita kena letak sebelum, sebab kalau macam ni kita tengok dia dah sama kan, jadi kita kena tambah rotan warna dulu kat sini. Sama, proses yang sama, jalan satu, dan kita akan bergerak menggunakan dua helai rotan lah secara bergilir-gilir. Untuk proses awal ni, kita perlu melenturkan, membentuklah, membentuk secara sedikit-sedikit. So bila kita jalin, kita tolak tiang tu sikit. Untuk memudahkan, kalau kita ada acuan ataupun dia punya mold lah, kita boleh gunakan yang tudung saji yang plastik tu ataupun besi kan, sebagai guideline lah untuk kita proses membentuk ni. Okay. So kita ambil pula yang rotan natural.
Tulang anyaman jaring satu ni sampai berukuran 5 cm. Pastikan anyaman tu rapat dan kemas. Okey, sekarang kita dah dah mencapai, hampir mencapai ukuran 5 cm. Tinggal lagi dalam satu pusingan. Okey. So kita kena potong, Okey, nampak hasil dia bila kita anyam tadi menggunakan dua warna, iaitu warna natural dan juga warna biru kan. So dia akan menghasilkan satu corak lah. So selepas ni kita akan buat anyaman pintar 3. Sebenarnya fungsi ataupun kegunaan dia untuk tunang saji ni, kita jadikan dia sebagai pemisah antara jalinan tu lah. Basahkan dulu. Saya tunjukkan cara mudah untuk buat pintar 3. Okey. Nampak eh? Ketiga, anda kena langkah 1, 2 dan masuk ke tiang yang ketiga. 1 kan? 1, 2 masuk ke yang tiang yang ketiga. Buat satu pusingan. Pastikan anyaman ni rapat dan kemas. Dah siap satu pusingan. Nampak. Seterusnya kita potong. Potong di bahagian hujung. Sekarang kita teruskan dengan anyaman jalan satu untuk kita bentukkan badan tulung saji. Selitkan di sini. So kita akan buat jalinan sama macam yang jalinan yang atas tadi, anyaman jalan satu tadi. Kita akan ulang sehingga berukuran 10 cm. Maksudnya dari sini ke sini nanti kita akan ukur jadi 10 cm. Okey. Sekarang kita dah sampai untuk siap ukuran sebanyak 10 cm. So, tinggal lagi satu pusingan. So, selepas ni kita perlu potong lebihan ni dan kita akan buat anyaman pintal 3 sebanyak 4 pusingan. Potong. Untuk anyaman pintal 3, kali ni kita akan menggunakan warna natural sebanyak 3 helai. Okey. Selitkan yang pertama, kedua dan ketiga. Okay. Tadi rotan yang paling belakang sekali, masukkan 1, 2 dan masukkan rotan yang ketiga. Okay, tekan. So ambil yang belakang, 1, 2, 3. Okay, ini pun sama, 1, 2, 3. Okay, kita akan ulang anyaman ni sebanyak 4 pusingan. So anyaman pintar 3 untuk kali ni kita buat ni kira anyaman yang terakhir sebelum kita buat proses pemati lipat-lipan.
Okey, kita dah siap dua eh. So kita tengok kalau nak tengok cara dia nak kira tu nampak. Dia ada pecah. Ni satu, ni dua. So ada lagi dua pusingan. Okey, ini hasil yang telah kita siapkan setelah kita buat pintal anyaman pintal 3 sebanyak 4 pusingan. So langkah seterusnya kita akan buat pemati menggunakan pemati anyaman lipat-lipat eh. Okey. Langkah yang pertama, basahkan dulu semua tiang ni agar dia lembut dan sewaktu proses kita buat pemati tu tiang tu tidak patah. Okey. Pertama, landaikan tiang dan masukkan pada tiang yang ketiga. So, satu, dua dan ketiga. Kemudian tiang yang kedua. Untuk tiang keempat ni, kita ambil balik rotan yang pertama tadi, kita keluarkan sekali. Dan masukkan dalam tiang yang ketiga. Okey, nampak kan? Bila tadi kita dah masukkan kat belah dalam ni, dia ada empat kan? So, cuma kita buat keluar dua sahaja. Yang dua tu tinggal. Pastikan kita tarik kemas eh. Tiang ni tidak tercabut. Tengok yang ni. Pastikan dia tidak bertindih eh. Kita punya jalinan tu. Jalinan pemati tu. Okey, kenapa kita tak menggunakan teknik pemati yang lain eh? Sebab teknik pemati yang lain tu dia lebih berongga ataupun berlubang eh? So kalau kita pakai teknik anyaman lipat ni, dia lebih kemas dan dapatlah rata eh? Okey, kita dah sampai ke penghujung bahagian pemati. So ini adalah bahagian permulaan dari. So, untuk yang akhir ni, yang dua yang terakhir, kita perlu selitkan di bawah bahagian yang rotan yang pertama tadi. So, kita masukkan ke dalam. Yang terakhir ni, perlu masukkan di atas rotan yang pertama tadi dan selitkan di bawah yang kedua. Ini adalah hasil pemati lipat-lipat yang telah siap. So untuk bahagian dalam ni kita akan potong eh? Kita akan kemaskan. Pastikan bila kita potong tu biar dia jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang.
Okey. Inilah hasil pemati yang telah kita buat tadi. Eh. Seterusnya untuk proses yang terakhir, kita akan buat pemasangan tangkai ataupun pembentukan tangkai lah menggunakan rotan 6mm. Okey, sekarang tibalah masanya untuk proses ataupun langkah-langkah terakhir, iaitu kita membuat teknik pemasangan tangkai. So ini adalah rotan 6 yang kita telah gulungkan. Ini kerana mudah untuk kita buat tangkai bulat. Jadi kita bentukkan dulu daripada awal. Sekarang kita perlu bukakan sikit. Potong. Okey, kita potong. Kita cuma perlukan satu gulung sahaja. Sini kita akan kembangkan sikit. Inilah bentuk tangkai yang akan kita buat. Sekarang kita akan buat proses meraut. Kita akan nipiskan bahagian ni. Pastikan masa kerja-kerja meraut tu jaga keselamatan bagi mengelakkan kecederaan. Okey. Hampir siap meraut. Pastikan jangan terlalu nipis, kalau tidak dia akan putus ni rotan ni bahagian ujung. So inilah hasilnya. Sekarang kita tunjukkan proses untuk memasang tangkai. Kita perlu menggunakan cucuk ais. Okey, untuk buat lubang. Kemudian kita akan masukkan. Inilah keadaan turun saji kita. Sebelum tu saya akan refresh balik apa teknik kita gunakan sepanjang proses pembuatan turun saji ni. Teknik pertama, kita gunakan teknik tapak bulat anyaman pintal 3, anyaman jalin 1 menggunakan dua helai rotan, satu natural dan juga berwarna. Dan kita gunakan anyaman pintal 3, kemudian anyaman jalin 1. Sini anyaman pintal 3, 4 pusingan, dan seterusnya pemati anyaman menggunakan pemati lipat-lipat. Seterusnya dan pemasangan tangkai bulat. Okey. Kita tengok. Okey. Itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba.